Seperti yang selalu saya lakukan dalam tiga kali kesempatan untuk melayani firman Tuhan di satu gereja, saya memakai pola khotbah episodial. Episode pertama adalah tadi pagi 6:30. Episode kedua sekarang ini 9:00. Dan episode ketiga nanti sore 5:00. Pertama, supaya saya sendiri sebagai pendeta tetap kreatif untuk menjadikan khotbah tidak sekedar satu kali bikin untuk tiga ampilan atau tiga sajian. Sebab kalau khotbahnya satu kali bikin untuk tiga kali sajian, ya pada 2:00 disetel audionya saja, jadi pendeta tinggal lipsi. Begitu juga 5:00. Yang berikut juga supaya saudara-saudara, teman-teman yang hadir 2 kali seperti Angklung dan Olintang, 2 kali hadir satu jam pagi dan sekarang, tidak bete menikmati 2 sajian khotbah yang berbeda, karena persembahannya kan 2 kali, jadi dapatnya juga 2 kali. Yang ketiga adalah supaya jemaat bisa dimungkinkan untuk hadir beberapa kali ke kebaktian jemaat, dan tidak hanya berpikir satu kali masuk gereja langsung masuk surga, tapi bisa berulang-ulang masuk gereja. Sebab firman berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih untuk saudara teman-teman yang tadi pagi datang dan datang lagi pada 2:00 ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu nanti sore hari. Episode tadi pagi itu bersambung, meski dia terpisah. Episode tadi pagi dengan judul episode Raja Wali. Episode pagi ini adalah episode roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi kita berangkat dari kisah Absalom di 2 Samuel, di mana Absalom mati, dan baru pada saat Absalom mati Daud ayahnya memanggil dia anak. Ini salah satu ajaran betapa orang tua yang juga memiliki aset untuk salah didik. Dari pagi kita sudah cukup panjang membicarakannya. Absalom melakukan serangkaian perbuatan makar terhadap Daud karena dia memelihara dendam selama 2 tahun. Karena adiknya Tamar diperkosa oleh Amnon, kakak tiri dari istri lain, istri yang lain lagi dari Daud. Dan dalam hal itu Daud tidak tegas. Pemeliharaan dendam itu muncul dari pagi menjadi daya ingat untuk rujukan menjadi penurut Allah, yaitu tidak memelihara dendam. Nah, saudara-saudara, sekarang ini kita menerima perkataan Tuhan Yesus dengan ucapan akulah roti hidup. Tuhan kita Yesus menyampaikan bahwa roti hidup adalah dirinya, roti yang mengingatkan kepada bangsa Israel ketika mereka mendapat roti yang turun dari langit di mana.
Tetapi Tuhan Yesus mengatakan roti yang dimakan dari surga itu juga bikin mati. Tetapi roti Kristus adalah roti yang tidak mati. Siapa yang mengecap roti itu, maka dia akan hidup dalam kekekalan. Setelah kita belajar diingatkan tentang cara memelihara pikiran baik untuk tidak menyimpan dendam, maka kita mendapatkan satu tips, satu resep, satu jurus, satu pegangan, satu sumber lain, yaitu menempatkan Tuhan sebagai roti hidup. Saudara-saudara, saya sering bertanya kepada banyak jemaat, baik dalam KKR dengan masa yang banyak, ataupun dalam kebaktian, maupun dalam ibadah keluarga. Pertanyaannya adalah, kenapa dalam perjamuan kudus kita makan roti dulu baru minum anggur? Kenapa enggak dibalik, minum dulu baru makan? Orang kemudian menjawab, ya udah dari sononya begitu, brother. Ini jawaban anak sekolah minggu, supaya tidak ada diskusi. Karena kalau udah dibawa ke dari sononya begitu, udah gak ada diskusi. Tetapi mengapa tradisi Tuhan Yesus pada waktu itu dalam perjamuan kudus makan roti dulu baru minum anggur? Orang lalu bilang, ya supaya gak selok. Itu jawaban praktis untuk hal yang sakral, gak masuk di akal. Saya tidak akan menjawab ini sekarang, karena temanya bukan ini. Saya percaya saudara penasaran dan makin